Rekonstruksi kasus pembunuhan dengan pencurian dan kekerasan tersangka YP serta korban SR digelar di Mapores Kota Tebing Tinggi Rabu 27 November. Dalam rekonstruksi ini, tersangka YP yang mendapatkan tindakan tegas terukur di kakinya tidak dapat melakukan reka adegan dan digantikan oleh petugas. Sekitar 24 adegan pembunuhan sekaligus pencurian dilakukan di mana tersangka berusaha mencoba membunuh korban dengan menggunakan tabung gas yang ada di dapur. Namun tak sampai di situ, melihat korban yang masih sadar, tersangka YP lalu mengambil sebuah pisau di dapur dan melakukan penikaman terhadap korban hingga meninggal dunia. Pasca melakukan pembunuhan, tersangka langsung mengambil sejumlah uang milik korban dan membawa lari telepon genggam dan juga sepeda motor milik korban. Rekonstruksi kasus ini juga disaksikan petugas Kejaksaan Negeri. Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Ramadhani mengungkapkan atas tindakannya, tersangka dijerat pasal 339 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian kita lakukan penangkapan setelah hari, berarti sekitar 22 ya, 22 atau 23 penangkapannya. Makanya kegiatannya ini rangkaian dari pembuktian di kejaksaan atau di pengadilan nantinya yang bisa untuk sebagai pelengkap berkas perkara kami nanti di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Pasal 339 dan atau 365 itu ancaman hukumannya 15 tahun ke atas. Dan rekonstruksi tak sedikit meluapkan kekesalannya atas tindakan pembunuhan ini. Sebelumnya tersangka melakukan pembunuhan terhadap SR pada 18 Oktober lalu di kediamannya Panjaitan Lingkungan 5, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi. Alex Ganda dan Untung Siombing, Sumo TV.